Pada serut pengambilan akar ya, sekitar setengah jam ambil pengambilannya sebab tanahnya tanah lempung. Wes gane sing ngalahne wes. Ini bersama Pak Munandar bakul kerupuk ini. Lu Mas, dalam ngarep mau. Apa nih? Ndi? Ya lek kuat gua. Ngomong-ngomong kok enak. Tekan doto. Lek kan dur kan enak kan, sono. Oke. Ladang serut. Munggah pertigaan iki. Oh. Ini ladang serut babatan milik Pak Tani yang belum dibersihkan. Dan ini sebelum kita mencari serut, tentunya harus persiapan dulu mulai fisik. Akal dan pikiran, ritual. Pedot tambahkan nih. Ada. Aman tuh. Ya eman doh. Ya gue lihat dulu mas Ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini ada pohon rap. Ini. Nanti kita ambil. Untuk penanamannya ya seperti ini. Bentuknya seperti ini, dia agak keturun. Tidak turun. Ya dulur-dulur, kita gali. Coba nanti hasil akhirnya gimana. Kelihatannya fenomenal itu akar. Oke. Okay. Ini sudah digali. Ternyata akar, Lur. Ada akar. Sana besar, sini besar. Ini nanti untuk pohon rap. Ini lihat. Dan teman-teman masih ada di sana, itu pengambilan pohon formal. Dia mencari pohon yang formal. Enggak tahu. Woi. Mari, Brung. Baik, kok. Wuh. Oke, Lur. Yang penting kita gali dulu.
dulur-dulur, ini posisi daripada pohon akar tadi rap. Ini kelihatannya nanti dibuat rap atau panorama, nanti di semacam panjing juga bagus. Nih, lihat. Ini dulunya pohon, dia berdiri tegak begini, dia roboh ke sini karena ini tebing, ini roboh ke sini. Hey, sir. Dan ini hasil akhirnya, respect, bagus untuk rap. Dan kita lihat teman-teman yang ada di ujung sana, nanti kita lihat gimana hasilnya. Ini daripada hasil akhir. Oke, dulur. Kita lihat. Pokoknya liu, bagus, bagus lor. Kelihatannya bagus. Ya seluruh dolor itu Kang Ratemen sama Kang Ratemo sudah kelihatannya sudah mendapatkan apa yang diinginkan itu. Itu pohonnya grouping atau rap. Ratemi, Ratemen, Ratini, Rosmini, Suparmi. Sebut kabeh pokoknya. Ayo Gendang. Gendangi ngopi. Heh? Are go pacul lah. Loh, lek kowe takon gawa ora digawa. Wong gerene gak gawa ya ora gelem. Itu kelihatannya Pak Ratemo mulai mengeduk serut. Piye? Top. Aduh, ya ampun, kok yaruh aku. Terakhir nasibmu, Pak. Nasibmu. Awas, jangan sampai jatuh. Di titik arah bulgur. Arah mana? Gerti. Woi, itu Ratemin. Ratemo. Ratini, Ratijo. Lian, Pak. Ditutup-tutup kuri itu. Ini ya? Titik kedua, apa yang dibunjin? Nenggok tadi, ya gak apa-apa, saya penting ngisor saya, ngisor dulu. Tidak sengaja Pak ya. Inilah perjuangan seseorang, anak muda yang menghidupi 7 orang anak. Kasihan dia. Woi. Ini tiap hari mencari serut. Lihat wajahnya capek, beteteng. Duduknya sudah gak kuat nih. Sudah pateng betunduk. Ini kasihan dah lu. Iya, burung kali saya, burung kalangan kuat saya. Iya. Gue mudun langsung disikat aja. Paling 2000 ya minggu lah Pak. Wih dah. Jelas dah. Nanti nih kasih gula lima. Yes, oke. Oke. Oke lor dulur. Ini ternyata hasilnya. Ratemen Ratno. Lihat. Pohonnya meliuk-liuk. Wong tadi saya delok itu nganu kencang. Bahkan diker-ker. Tadi kira-kira tadi. Kencang. Setelah denger Pak Eko metu anu langsung bertunduk itu langsung menggok. Wah, Pak. Terang wis, ora ana sing banding. Masya Allah. Oke.
Oke, pas. Oke. Ini daripada serut pengambilan akar ya. Sekitar setengah jam ambil-ambilannya, sebab tanahnya tanah lempung. Tanah ceket. Ini tadinya enggak semangat sudah. Sekarang mulai semangat lagi. Karena sudah mendapatkan bonsai yang sangat fenomenal. Waduh. Wis gak ana sing ngalahne wis. Tanpa dibalik ini. Ini enggak usah dibalik, sudah bagus. Dongi ombo. Itu. Oke. Ini tanpa dibalik. Angkatan, Pak. Saiki tak foto sing model gaya ekstrim. Ini. Ya wes lor, dolor. Itu kelihatannya sudah pating pendulu, sudah mengeluarkan jurus-jurusnya andalan. Ini orangnya sudah dapat dua, dan yang satunya dapat langsung jadi. Langsung sorok. Jadi Pak ya. Sorok. Lek bonsai iki sorok. Yo ngene iki golek sorok. Ora jane seneng jane sing nyaman ge sorok. Yo lek didelok teko ngene kan sorok ya. Nah itu sudah bentuk-bentuk itu. Dapat dua ekor, oke. Ayo. Yo. Walah. Mimi. Kaya tego mangan kayane. Kaya tego mangan kayane. Hati-hati lho, bunyi Pak. Dia sudah tiba itu ini. Piye? Ini hasil akhirnya ini. Hari Kang. Dapat XL. Taman SL dan Pak Eko tuh api. Pak Eko itu api Kang. Gimana? Ini hasil perburuan Pak Tukino, bonsai langsung jadi. Ini formal. Lihat. Semi formal. Ada lengkuknya ya, jadi agak ekstrim sedikit. Ada ekstrimnya sedikit, mohon formal. Itu, masuk bro. Yes mas bos, sampai di sini dulu ini perjumpaan kita. Lain kali disambung lagi perburuannya. Dan tolong jangan lupa subscribe, like, and comment ya, tombol loncengnya. Yes, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.